Di video ini saya akhirnya solo mountain camping lagi. Sudah sekian lama ya. Saya kali ini akan solo motocamp lagi ke daerah Bandung di Lembang, yaitu di Green Resort, yaitu di Green Grass Cikole, Lembang. Ini pertama kalinya ya buat saya. Sebelumnya itu udah pernah cuman ke Orchid Forest doang. Ini baru tahu ada tempat campground gitu di Lembang, di Green Grass Cikole juga. Makanya saya mau kesana. Semoga lancar dalam perjalanan. Terima kasih yang sudah klik dan menonton video ini. Akhirnya nyampe juga. Jadi kalau melewati sini itu, jadi mau yang lewat sini itu lewat Cikole Jaya Giri. Dan ini lurus terus sampai ke Orchid Forest. Pintu gerbang Orchid Forest. Setelah itu belok kanan ke Green Grass Cikole yang campground. Nah itu yang ada pos itu yang warna coklat, Green Grass Cikole. Oke, nyampe juga. Jadi saya setelah registrasi ya buat per malam. Jadi saya setelah registrasi di sana. Dan ini itu masuknya dan akan ikuti jalur ini terus. Dan selamat datang di Green Grass Cikole. Ini buat tiketnya, registrasi per orangnya itu Rp25.000 per malam ya buat motor. Itu udah dengan fasilitas lainnya seperti mungkin dalamnya ada toilet ya. Kalau mobil saya kan nggak tahu karena belum pernah. Jadi ini baru pertama juga naik motor ya. Wow, keren banget asli. Kiri kanannya dikelilingi pohon pinus dan ya campsite di saya bingung mau gimana ini. Dan di sana banyak banget yang udah camping, mobil-mobil. Tapi di sini juga bagus sih. Jadi dia tuh katanya tadi sih ada ABCDE ini ya bloknya. Jadi katanya sih yang di C dan D tuh udah di booking ya. Jadi ada itu udah ada yang ngecamp ya, itu mobil-mobil kayak komunitas. Dan sisanya ya di grup A dan B kali ya, dan D. Jadi saya akan cari di daerah sini aja yang enak buat solo camp. Tempatnya luas juga dan wah indah banget sih ini. Sepertinya saya akan di sana tapi nggak tahu ini mau jalan dulu ngecek keadaannya apakah bisa. Jadi setelah nanya ke petugasnya, saya akan ngecamp di bawah sana. Dan bagus sih, jadi dia tuh tanahnya datar, jadi enak sih kalau tidur ya. Oke, saya akan ke sana. Karena di sini penuh sih, takutnya saya terlalu berisik ya atau gimana, saya nggak tahu. Jadi pingin nyari tempat yang sepi aja. Nah, tempatnya luas banget sih dan rekomend, sejuk banget di sini.
sana ada toilet, dan saya tadi ada yang camping juga ya. Kebanyakannya mobil sih. Dan di sana juga ada toilet. Oke, saya akan mendirikan tenda dulu. Karena hari udah mendung ya, dan sekarang udah jam 3.